Terima kasih Anda masih bersama Suguhan Sepincuk Berita. Pemirsa, percepatan pembentukan herd immunity dengan vaksinasi masih terus digencarkan untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Vaksinasi ketiga atau booster di Kabupaten Ngawi capaiannya masih cukup rendah. Apalagi vaksin booster digunakan sebagai salah satu syarat mudik yang saat ini juga menjadi fokus Pemkab Ngawi. Hingga kini untuk tingkat capaian vaksinasi di Kabupaten Ngawi tercatat dosis 2 sudah mencapai 80% lebih dan dosis ketiga atau booster baru di angka sekitar 8,6%. Total target sasaran sebanyak 690 ribu warga, baru sekitar 56 ribu warga yang menjalani vaksin booster. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengaku tidak mempermasalahkan dengan masih rendahnya vaksin ketiga. Meski begitu, pihaknya menyarankan bagi warga yang akan melakukan mudik lebaran diisyaratkan untuk melengkapi vaksin hingga ketiga booster. Upaya pelayanan vaksinasi juga terus dilakukan, diantaranya dengan menggandeng TNI Polri juga membuka kegiatan di fasilitas umum. Booster yang untuk kegiatan mudik lebaran tahun ini, seluruh jajaran tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, juga dari teman-teman TNI Polri, itu dalam waktu puasa masih menyelenggarakan. Jadi fatwa MUI terkait vaksinasi di kala puasa itu tidak membatalkan puasa, ini terus kita sosialisasikan. Meski ada, kita tidak menutup kemungkinan, kita kerja ya hampir dikatakan 20 jam lah. Sampai malam pun teman-teman ini juga berada di lapangan, ya, di masjid-masjid, habis tarawih, itu ada kegiatan vaksin. Nah ini dalam rangka juga bagaimana percepatan vaksin booster tadi untuk prasyarat-prasyarat mudik, lebaran, dan seterusnya, ini di Kabupaten Ngawi juga juga terus dikerjakan oleh tim dari Dinas Kesehatan maupun dari TNI Polri. Diketahui upaya percepatan vaksinasi terus dilakukan. Petugas vaksinator dari masing-masing puskesmas selalu membuka pelayanan mulai tingkat desa dan sejumlah tempat fasilitas umum. Ini dilakukan selain meningkatkan kekebalan tubuh, juga upaya pemerintah mencegah dan mengakhiri pandemi COVID-19. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.